Daripada 23 hari sebelum ini, kerajaan terus menambah baik prosedur permohonan dan pembaharuan sijil halal dengan keputusan wajib diberikan dalam tempoh hanya 15 hari bekerja. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebelum ini kelulusan dan pengeluaran sijil halal dibuat dalam tempoh terlalu panjang sehingga 9 bulan. Beliau berkata selepas itu prosedur tersebut terus dipermudahkan oleh kerajaan menjadi 6 bulan, 3 bulan dan 23 hari bekerja. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid berkata setakat ini JAKIM sudah bekerjasama dengan 5 institusi pengajian tinggi IPT bagi menyediakan juru audit halal yang akan turut menjadi pegawai bagi menentukan piawaian halal dan ditempatkan di syarikat yang sudah ada sijil halal. Katanya lagi, penambahan 100 juru audit halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM seperti diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentangan belanjawan 2025 semalam antara usaha bagi membantu mempercepatkan prosedur kelulusan dan pengeluaran sijil halal. Menurutnya, kerajaan dan pihak berwajib perlu bersama dalam mencipta game changer untuk memacu industri halal negara khususnya dalam aspek pensijilan halal. Beliau berkata lagi, di peringkat domestik, data jelas menunjukkan peningkatan dalam permohonan sijil halal setiap tahun.